Jamus putih, anggur-anggur ada. Anggur putih. Anggur putih. Halo guys, bonjour, selamat pagi. Bersama Mei. Jadi tuh sekarang ini di Paris tuh lagi panas banget. Gila, berapa derajat ya? Mungkin 30-an, 31, 32, 33 gitu. Karena nggak bisa tidur. Kalau malam sih nggak nyalain AC, soalnya kan takutnya kedinginan kan. Kalian apa kabar nih? Jadi aktivitas hari ini mau ngapain ya? Kalian tonton terus aja deh, nanti aku kasih judul aja. Oke guys, sampai nanti ya. Nanti aku sarapan, terus nanti siram tanaman. Yuk. Nah guys, apa kabar? Ini aku mau nyiram tanaman ya. Yuk. Nih, jadi kalau panas banget, ini kita tutup ya kordennya. Korden kayu ya. Ini pakai remote. Aku buka yang sini aja. Nah, udah kebuka kan? Kalau kita bisa lewat sini. Ini aku mau isi air dulu ya, guys. Ini guys, aku siram ya. Ini copot. Nah ya. Nih, jadi tanaman cabai semakin tumbuh ya. Ini tomat. Tomat juga, dan selainnya ada di sana udah tambah banyak kan. Ini strawberry, semakin hari semakin gede ini satu. Terus ada bawah sini. Nih guys, untuk cuaca di kota Paris hari ini tuh cerah banget dan panas. Ini kayak hari ini bakal panas banget. Nah sekarang kita masuk aja, dan ini aku dan Niki, dan ini aku mau tutup pintu lagi ya. Oke men. Holy man, ya. Aku tutup. Terus nanti aku tutup jendela lagi ya. Ya apa sih tutup korden ya? Nih kita jari di tiga. Terus kita turunkan. Nah, halo guys, halo Chin. Di Puto, di La Défense atau di Paris ya, dan sekitarnya, itu suhu hari ini tuh 33 derajat Celcius. Panas banget. Dan ini aku pakai lengan pendek dan celana pendek. Ini sengaja, tadi aku di kamar seharian ya, maksudnya ngadem gitu ya kan. Di kamar kan ada AC-nya, jadi ngadem dan tapi lama-lama suntuk juga ya. Dan akhirnya aku putusin untuk ke mall aja. Soalnya nggak, ini udah nanggung juga mau ke Paris. Ini bentar lagi kan udah jam apa ya? Udah jam 3 gitu ya. Jadi kalau jam 3 tuh, kalau pas aku di Paris waktunya pulang. Soalnya aku nggak boleh naik metro lebih dari jam 4. Nanti takutnya kena denda guys. Jadi kalau di Paris sekarang ini kalau kita nggak kerja dan kita nggak punya surat jalan atau surat keterangan kerja dari bos kita, itu kita nggak boleh ya, kecuali kita mau bayar dendanya ya. Dendanya itu 135 euro, kebayangkan hampir 2 juta. Apalagi di saat saat seperti ini kan kita nggak dapat gaji full, jadi 2 juta itu berasa banget. Nah terus juga di enaknya di sini kan di La Défense kan juga ada mall, jadi mall aja juga cukup lah.
Kita lihat aja ya, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, kasih komentar, dan juga subscribe. Oh ya, ini ada angin nih. Jadi ada angin, kalian apakah dengar geluduk-geluduknya atau enggak? Soalnya ini aku pakai ini dead cat di Miku. Jadi ada dead catnya dan kalian bisa dengar. Kalian bisa bedakan ada geluduk-geluduk atau enggak. Nah guys, kalau panas gini, ini terlalu panas ya, sepi tuh. Guys, aku mau ke Lake Katetong. Nah, aku dari dalam mall, adem. Hey guys, aku mau ke Samsonite. Nah guys, jadi sekarang aku berada di dalam butik Samsonite dan koper yang aku cari itu nggak ada. Jadi aku cari koper yang aluminium, itu yang kotak ya, yang tong gitu, yang bentuknya panjang tapi nggak ada. Yaudah, aku ini tadi dikasih masker gratis. Sekarang kita keluar aja yuk. Nah guys, aku udahan ya jalan-jalannya. Sekarang mau pulang. Capek. Nanti mau masak apa ya hari ini? Tonton terus videonya ya. Halo guys, apa kabar nih? Jadi ceritanya aku mau masak, tapi aku tadi kelupaan. Jadi aku ya nyuci baju gitu kan di mesin. Nah, ini aku pakai suhu yang panas, jadi kayak 45 derajat gitu kan, biasanya cuma 30 derajat. 30 derajat kan masih mending, nggak panas. Nah, ini aku pakai 45 derajat, nah bakal lebih lama. Dan masalahnya kalau aku bikin video, takutnya ada suara mesin cuci gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, mohon maaf sebelumnya ya kalau ada gangguan teknis dan gangguan suara. Oke? Okay? Nah, malam ini aku mau masak ini guys, cornet. Jadi beef cornet atau cornet beef ya. Cornet sapi atau beef cornet. Oke? Okay? Seperti ini. Nah, jadi malam ini aku mau masak spaghetti bolognese dengan cornet beef. Nah, jadi ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Di sini aku ada spaghetti. Ini nomor 5. Ini ada setengah kilo, tapi aku nanti pakai secukupnya aja ya. Ini ada tomat cherry, jadi ini ada 12 biji, nanti kita belah bagi 2 ya. Terus ini bumbunya, aku pakai 3 siung besar bawang merah, 3 siung bawang putih. Ini aku pakai jahe karena enak banget pakai jahe. Sama ini ada kaldu bubuk sapi ya. Ini kaldu blok yang rasa sapi. Di sini ada garam, ini setengah sendok teh. Ini ada merica setengah sendok teh. Gula pasir 1 sendok teh. Terus ini cornet beef fabrique en France, jadi made in France ya. Ini ada kulit tomat, jadi kayak apa ya? Kayak jus tomat gitu deh. Terus kalau ini kecap, atau kalau di sini ya kecap ya, ya sos tomat gitu. Nah, langkah pertama kita akan masak air. Aku nyalakan kompor dulu ya. Seperti ini, kemudian aku tambahkan garam. Ini sedikit aja guys. Ini guys, aku pakai sutil merah. Aduk sebentar ya. Nah guys, kalau udah mendidih, kita masukkan 1 gram seperti ini ya. Spaghetti. Seperti ini. Dan kita akan pasang timer. Aku suka 10 menit ya. Kita pasang 10 menit aja. Nah, sambil nunggu spaghetti matang, kita bisa iris bawang merah dan bawang putih. Ini bawang putih aku geprek aja ya, sama iris cincang seperti ini. Bawang merah,
kemudian kita akan buka ini guys, bonetnya ya, tuh ada kuncinya. Terus ini, okay. Ini kita masukkan dan kita gulung. Nah, bisa kebuka deh. Tuh, gampang banget kan bukanya? Nah, konet ini aku akan potong-potong dadu ya guys. Aku sengaja belum aku lepasin ke ininya biar lebih gampang potong-potongnya. Seperti ini, sekarang tinggal dipotong kayak gini. Tuh kan, jadi dadu. Nah, kalau yang terakhir bisa dicongkel. Kemudian dipotong dadu juga. Bisa kan? Nah, tomat sosis, tomat cherry-nya kita bisa belah dua. Ini udah selesai. Nah, sekarang akan kita tiriskan. Kita nyalakan kompor. Kita akan memasak dengan margarin dengan omega 3, bagus buat kesehatan. Udah mencair, sekarang kita bisa masukkan bawang merah. Kemudian bawang putih. Jahe. Nah, sekarang kita masukkan tomat. Gula, garam, dan merica. Kita masukkan kornetnya. Satu kata ya guys. Kita bisa masukkan kulit tomat. Kita kocok dulu mungkin, dan kita buka. Nah, kita bisa masukkan. Saya bisa masukkan sedikit saus tomat.
guys, kita bisa tambahkan sedikit air, ini hanya sedikit aja ya. Ya, ada berkuah seperti ini guys. Tapi itu tergantung selera kalian juga ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan kaldu sapinya ya. Berhubung ini kaldu box seperti ini, jadi kita harus coba ancurin ya. Tapi kalau kalian punya kaldu bubuk itu lebih gampang lagi. Nah guys, udah mendidih ya, kita aduk rata. Dan siap dihidangkan. Sekarang kita matikan kompor. Jika pasta udah matang dan saus bolognese-nya juga udah matang, kalian punya dua cara untuk penyajian. Kalian bisa digabung langsung terus disajikan ke piring, atau enggak, kalian juga bisa pastanya ditaruh ke mangkok dulu atau ke piring ya, baru sausnya ditaruh di atasnya. Oke. Nah, kalian kalau mau cantik bisa taruh seperti ini. Nah, ini dia pastanya. Kalian gulung seperti ini dan kalian masukkan. Tuh, lakukan hal yang sama. Kalian gulung dan kalian masukkan ke dalamnya. Aku tambah sedikit lagi. Yang di luaran bisa dimasukin, guys. Nah, selanjutnya kita bisa buka dan kita sajikan. Sajikan sausnya. Selanjutnya kita akan kasih cheese. Ini kalian bisa kasih parmesan. Berhubung aku nggak punya parmesan, jadi aku pakai cheese ini seperti ini ya. Ini cheese biasa ya, tapi rasanya tetap enak kok. Oke, selamat mencoba. Nah, jadi ini dia guys, kreasi untuk malam ini. Kreasi dengan kornet sapi kaleng ya, dengan spaghetti, jadi spaghetti bolognese kornet sapi kaleng. Oke, ini bukan banci kaleng ya, tapi kornet sapi kaleng. Guys, Mas Pascal udah pulang. Guys, kita mau makan dan kita mau ngewine. Ya, aku minum dikit aja. Kalau ini white wine ya. Jadi anggur putih. Anggur putih yang selalu memabukkanku anggap. Jamus putih, anggur-anggur agak. Anggur putih. Anggur putih. Cheers. Enak. Segar.
kita makan pasta. C'est pas épicé, il y a des épices. Oui, mais j'évite trop les épices, c'est bien pour l'estomac. De temps en temps, je fais, mais je crois que là, faut mieux penser, non. Ça, c'est depuis qu'on a pris du KFC, je sais plus quand. Je vois que je crois que. Makan guys. Enak. Enak. Tuh kan guys, bilangnya enak. Terus kese. Apa? Si cornet. Beef cornet. Cornet beef. On parle en français, bébé. Ya guys, Mas Pascal dia minta nambah tuh. Katanya enak banget, minta nambah. Ya gitu deh, kita kan jadi senang juga kan. Lekker. La France est venue s'ouvrir la fenêtre. Mais là, si on veut essayer de laisser rentrer un peu de hein. Bon, j'espère qu'il dit plus tôt. Moi, j'avais une réunion à 5h30, je me dis, oh putain, ça risque de prendre du temps. Udah selesai makan, dan Mas Pascal yang beresin. Masih menamu. Nah guys, kita udah selesai makan dan keringetan seperti ini. Tapi enak banget, dan ini ya apa ya, kenyang. Terima kasih sudah nonton. Habis ini aku mau nyiram tanaman, terus ngeluarin anjing Holly sama Mei, terus nanti gosok gigi dan editing ada Mas Pascal. Sampai jumpa, dadah.